Ki Grand Livina 2009. Biasa wes kita jualnya buka ya sekitar 98 juta. Interiornya Mas, interiornya Mas. Oh, kabeh nek iso di syuting jaba jero, jabane kalem ngono. Pembeline kan nguasne ku tamat ngono nek video nek YouTube. Kuatire engko kan bodo komplain ngono lho. Ya. Ki. Nah, iki pendatang baru iki ketok e. Ekstrim, stream. Stream 2003 manual tuku ku wis luarang iki rek. Beliku udah mahal. Ki tak jual 86 juta wis kemahalan tilokne gak apa-apa. Soale tuku ku wis larang iki bareng apik. Belinya mahal. Ini ada audio TV Mas. Enggak salah, coba dicek. Nah, ada TV kalau enggak salah sudah. Interior bersih Mas, interiornya. Nah. Masuk ya kan? Seperti baru motornya. TV ini. Ada TV ya. Oke. Okay. Oh, bisa dicek Mas ya. Oke. Okay. Oh. Wangi ya, Bune. Wangi. Wah, pajeroku belum payu. Belum jadi laku nih. Kemarin di DP orang karena belum support laku lagi, tak jual lagi nih Mas. Kemarin udah di DP orang nih. Tak jual meneh ae. Dijual lagi karena kesepakatan kemarin tanggal 25 mau diambil, sudah enggak diambil, jadi saya jual ini. 230 aja Mas. 230 juta. Tahun 2000-nya 10, pemakaian 2012. Iya. Wes kemuran titik ra masalah, kelarangan gak apa-apa. Pemakaiannya 2012. Iki detailnya yang video saurunge ono. Heeh, ono. Wes montre apik lah masuk e. Dak. Pelek-peleke yo sapi san. Iya toh? Lho, syuting Mas peleke Mas. Oh, lek review syuting. Nah. Oke. Okay. Seniane XI turun harga kok. Turun 2000... harga. 2009. Avanza ding kok Avania, kelar lali. Lali sepurane YouTuber jadi kadang lari urus terus sing diurusi akeh. Banyak yang diurusi jadi lupa. Avanza 2005 kita jualnya 87 juta. Motore wah lumayan. Lampu-lampu Mas sedih Mas. Nah. Sudah diganti PPTI. Garnis-garnis sudah krom. Interior oke okay lah. Mas Huto ya Mas ya. Golongannya tua cuma masih barang agak lumayan bagus ini. Oke. Ayo Mas. Waktunya ndak nonton Mas. Sewake Mas, motori saya NS. Oke, Jan. Seni XI 2009. Agine galek. Tak jual 93 juta niku. XI baterai 4 ya, baterai 4. Kelemahan nanti ditawar. Jangan komplain nanti kalau wah mahal sekali, jangan gitu. Nanti di sini nego. Negonya di rumah setelah lihat barang. Ayo Mas, interior Mas. Pelek-pelek Mas interior. Oke. CRP 2003 enggak salah, kalau enggak 2002 2003. Lupa saya lo enggak STNK. Manual transmission kita jualnya 85 juta. Skok baru saya baru kan beli, saya belikan baru ini. Dua depan ini. 85 juta saja sudah. Motornya bagus. Interior Mas. Oh. Nah. Ya, oke. Okay. Ini Tavera kurang lebih aja harganya sama itu. Grand Livina putih sekitar 105 juta ya. Kayak ini. Cekin Mas interiornya Mas. Ayo kamera nih, cerdok cepet. Anu nih, wake reviewnya selama maghrib. Gak nuntut waktu nih, gue. Motor isok usah rata-rata ya. Ono TV nih. Iya, ono TV nih, yuk. Gue selak gak nuntut nih, gue. Amenity tak jual selama juta. Oh, platnya L. Cek Mas, katakan Mas. Plat L, oh. Bulan sekolah semati, Pak Jeke. 25 juta. Junio. Tak jual 38 juta, 92. Cek mas, interior, eksterior, apa Mas? Oh. Oke.
tetap GT. Kecepatan niku yo ora iso ndelok, ora iso detail. Kerindukan dikomplain juga karo YouTuber. Jadi awake dhewe serba salah ngono lho, bingung. Iya, wis gak apa-apa, sing penting bisa menghibur ya, geng. Yang penting kalau jam sholat Allahu Akbar, pastikan usahakan di masjid. Lupakan dunia. Kayak gitu pesan-pesannya. Jadi iki apa namanya target GTS tahunnya 85. Masih pakai temeng bel ini. Tak jual 37 saja sudah, suwi ndak payu rek. Nah, kemahalan enggak apa-apa. Piye kene tukune wis mahal ya kadungan. Timor tak jual 23 juta. Nah, pacike mati tapi. Heeh. Tahun piro Mas? Tahunnya sama pitu, tahun 2000 lali ya, pokoknya Timor ya sarah kuih lah. Bukan bekas taksi ini. Asli ya? Asli. Ini Hyundai 27 juta 28 juta, coba dicek keadaan tahun 2004. Oke, okay. Ini kayak ngono keadaannya. Amenity ini pajaknya nanti ya, ini lah P 28 juta bro ini. Oh lali ya. Wes ngene, oh. Interiore oke, shooting-e oke, wes kene-kene rut, kene rut. Sek kene kelihatan rut. Ning ngene sesuk tekan meneh kan aman to. Timor. Timor ya rut. Shooting-e rut. Ah iya. Timor tak jual 25 juta. Tapi rekoman iki nomor rangka ngerekom dadan ngenteni. Sudah cabutan nih dari AG, dari AE ke AG. Tak jual 25 juta aja. Ini bisa penunggu dicek. Gudang nih. Nah, penunggu gudang tak jual 15 juta ini. Turun harga ya. Turun harga 15 juta. Motornya oke, okay. Mazda. Ya daripada beda lo, wong. Oh enak. Iya, Bu. Rio. Buat ke apa namanya ke apa ya? Pasar ke anu kan bisa. Keadaan waras ya. Nah. Ini Starlet. Wes iki di review karya ndak tak review regane. Iki tak jual 15 juta. Podo 15 juta. Heeh, sansani aja dinego rek. Jangan dinego. Wes 15 juta murah. Dinego entek bak dinego. Ini saya belinya ini 15 juta, tak jual 50 juta. Belum perawatannya. Serius saya, Bang. Enggak ngambil untung ini, enggak ambil untung saya. Udah pokoknya cepat keluar di sini kan mobil bekas-bekas kayak ini cepat keluar. Kita enggak ambil untung, sudah enggak apa-apa yang ini. Khusus satu mobil ini enggak ambil untung saya. Nissan Sunny ini. Oke, silakan saya. Dalam. Sing ngendi, Pak? Iku koyo es wis itu nyone adik. Heeh. Oke. Seri tahun 89, platnya AD Mas, yang rumahnya Jawa Tengah bisa datang langsung ke sini. Nah ini tak jual piro ya? Pantes ya wes 25 juta. Murah. Oh, pajaknya hidup. Ini Zebra Station pickup. Zebra pickup kok Station. Tak jual 9-nya 4. Pajaknya mati. Berapa bulan gitu. Tak jual 16 juta, geng. Geng lur. 16 juta. Dicek masih ya, Mas. Interior bak-bak. Gak apa-apa. Oh, bak-bak iso utuh e. Peleke wapi, Mas. Sama syuting peleke barang engko tertarik wong-wong iku. Wah, 17 ban bagus ya. Okay. Ini khusus penggemar off-road. Ya. Yang suka mobil apa ya namanya? Legendaris 44 aktif. Tak jual 45 juta. Troper tahun 85 mesin udah Panther. Mesin, Mas. Mesin Panther 44 aktif. Nah, dari interior eksterior bisa dicek. Wes enggak usah dibuka, mesinnya tahu mesin Panther ini. Sama dengan Panther itu. 44 aktif. Ban-ban masih bagus semua ini. Baru-baru semua ini. Nah, serep di atas. Interior Mas. Shooting dari jauh Mas, Udah Mas, interiornya udah Mas. Ini Le. Nah, oke.
Ki Avisto, lha iki ki syuting iki. Nah, iki troper mang pemburu kan durung di syuting karo. Yo wes, nah, Ki Avisto. Matic, iki wong wedok-wedok gawe jemen iki. Oh, untuk perempuan-perempuan yang suka Matic, harganya 45 juta, bisa dicek kondisinya, Mas. Bagus ini. Buat ke pasar, gitu, ya? Antara anak-anak kecil, bisa dicek. Nah. Oke kan, Mas? Oke ya? Oke. Oke, Matic normal, kalau normal bisa ya? Kembali. Aman ya. Kondisi masih kaleng semua, berarti tidak ada debu. Kita lanjut di Timor lagi. Timor tahunnya 98. Karbu apa injeksi ya? Lupa saya enggak buka mesin tadi. Beli langsung saya masukkan ke gudang ini. Jadi kita jualnya ini di 33 juta. Nego. Lihat kondisinya, Mas ya. Oke, puas ya. Pokoknya kalau syutingnya dekat itu puas membeli itu. Kita beralih ke Escudo. Escudo tahun 2003 enggak salah ya? 2003 gitu ya? 2003 tak jual 68 juta ya. Yang 20 kalau 27 ya apa 20. 68 juta. Kadang lupa saya ini Kang Lur, saking mlebu metu budrek. Iki kijang solar LSX berapa ya? Tak jual 68 juta. Oh, seperti ini keadaannya. Coba bisa dicek. Oke. Okay. Oke, okay, Mas, King Lur. Masuk, Mak. Oke. Okay. Si, Mak. Oh, kalem-kalem. Gen pemuas ngo sing delok juga puas marem ya. Terlalu cepat juga repot nih, Mas. Bingung delok ya. Terlalu kalem juga durasi. Susah. Nah, durasinya terlalu panjang ini. Katana tahun 90 ya Rito? Iya. Tak jual 30 pira ya? Penae 33 juta ya. Munae. Mahal ya, Mas. Oh, 34 juta, Mas. Lupa saya, engko ndak badi 37 juta kemepetan dinyang tek regane. Ndak nanti ndak dapat laba saya. Wah, bahaya ini. Keadaan bagus ya. Yo yo Avanza, Avanza. Lanjut. Avanza 2000-ne pira ya iki? 2008. Kita jualnya 97 juta. Motornya kok rambanan nek. Apa 90 pira ono wis pokoke engko dikokne dinyang ngono ae. Sementing motore roh. Interiornya mas, bisa akil mas, juga kata-kata terlalu tutup waktu ini. Wes mana, interiornya isi bagus, mana? Kunci. Oh, Ford Fiesta. Erut Ford Fiesta ini, yang mana? Ford Fiesta, tak jual piro ya, 2000 ini. Pot pestanya 2011. Tak jual 90 juta. Posisi B. 90 juta posisi B ban masih bagus-bagus. Interior Mas. Transmisi Matic. Kilometer enggak bisa dilihat mungkin. Oh, masih bisa 92.000. Ayo, Rut. Wakai yo. Iki apa yo? Kia. Saya prolet, kok saya prolet? Kia Karnaval. Karnaval Karnival. Kia Karnaval apa Karnival jenenge? Kia Karnival 36 juta, tahunnya 2000. Bisa dicek kendaraannya. Nah. Wah, gudangnya sampai sini-sini. Yo. Yo ini yo perpanjangan ini. Matic ya? Matic. Sunroof ada. Ada.
ada sunroof ini, matic transmisi tahunnya 2000. Ayo Rut. Wes ngono ayo. Yo. Yes, dua baru datang belum di salon ini, masih pembaruan. 2004 matic transmisi tak jual matic transmisi tak jual pira ya? Transmisi otomatis kita jual pira ya? Lali ya. 82. Ya. 80-an juta lah. 80 jutaan nego. 82. Ya. Wes, nah. Iki Triton masih masa apa pembaruan ya ini. Masih datang dari bengkel tadi belum sempat cat. Jadi nanti terima bagus ini. Masih dicopot semua ini Triton 2008, tapi ini yang turbo. Mesinnya pakai intercooler anu DID. Nah, ini kita Tritonnya ini kita jualnya sekitar 100 jutaan. 100 juta itu sudah cabut berkas ya. Nah, itu antalannya masih di dalam semua itu. 4x4? 4x4 aktif normal semua. Tapi masih masa pembaruan ya, belum siap jual. Belum dijual, nanti jualnya terima beres. Kayak gini. Ya. Keadaan masih bagus. Oke. Oke, CRP. CRP 2000 2003. CRP 2003 manual transmisi. Berapa ya jual ya? Kita jualnya biasa 87 jutaan. Kayak gitu, 87 jutaan. Oke, sementara itu beberapa unit yang sudah tersedia di rumah. Jadi bisa disambung lagi kalau datang lagi besok-besok, masih banyak yang baru datang. Sementara di tanggal 26 ya, 26 atau 27 ini ya? Oh 27 geng, tanggal 27 bulan, bulan papat 2019, sementara ada itu. Masih ada ini yang baru datang-datang dan yang belum laku. Udah tak siarkan semua. Yang lain masih di bengkel-bengkel, menyusul besok. Insya Allah segera saya review lagi. Jadi akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.